Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin ya, hari Senin H-3 ya. Senin berarti Selasa, Rabu, Kamis. Kamis sore udah mulai loading Bandung Auto Fest. Jumat pagi jam 9 untuk loadingnya sudah ditutup. Dan untuk Jumat sore menurut schedule itu adalah untuk penilaian kelas Demlo. Jadi Omirul ngitungnya ini H-3 ya. Ini kantor Explorer sedang di airbrush bagian belakang. Untuk gambarnya seperti apa nanti detail bisa tonton di channel YouTube Sony John BMC. Yang jawab mungkin kemarin kalian bilang nanti apa itu nggak ketutupan? Ya ini kan ini nanti ada hidrolisnya itu kan bisa dibuka ke atas, ada bukaannya dan nanti bisa kelihatan. Untuk di sini juga memang yang belakang sini ketutup, tapi nanti ini digambar lagi guys. Pokoknya tonton sampai selesai ya, oke? Ikuti video dari Omirul Sport. Jadi ini untuk bodinya, untuk bokong semok, untuk decknya, untuk pengamannya samping itu sudah dipasang ya. Ini tinggal setting motorized, terus dicat lagi. Ikuti prosesnya lagi, pokoknya masih ada. Nanti sebelum ini berganti warna ya. Pastikan kalian nontonnya full biar lebih paham untuk modifikasi. Oke, bentar Rafi juga masih di sini nungguin Giga Explore ya. Oke.
di sore hari ini, dari tadi pagi ya, kita full video. Sore ini bersama Sam Jarol ini akhirnya nongol lagi ya. Nongol lagi. Nongol lagi. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. H-3. H-3. Siap. Siap. Guys, saya Mas Jarol ini ya, silakan dilanjutkan. Oke, dan ke sini. Nah, ini untuk bagian grill. Karena kombinasi warna jadi masih dipakein lakban. Untuk interior juga masih dipasang sambil nunggu ini Giga Explore kacang potatos. Dan di sana Pak Eko juga masih ngawasi terus, itu ada Pak Ekonya di sana terus bersama Banjaran Official. Yang dinanti-nanti sudah terlihat ya guys. Jadi ini untuk catnya sekarang udah berwarna hijau bagian kabin, seperti yang dulu Pemirul dan Pak Eko sampaikan hijau. Tapi untuk hijaunya ini adalah hijau dengan formula, apa ya namanya sebutannya, itu ada formulanya karena penentuan tingkat warna hijaunya bisa dilihat kan.